Kakak, kita ngapain di dekat Bang Atta? Ngapain di dekat Bang Atta? Iya. Bang. Dia punya permata, Iya, aku pengen lihat namanya. Pasti namanya sayang ya. Wallpapernya. Udah, aku dibully nih di sini. Udah gue di prank tadi. Guys, aku lagi dicubit sama Sayu, sakit berhenti Sayu, sakit sekali. Kalian harus subscribe, cepat. Kalau enggak di-subscribe dia enggak bakal berhenti sakit. Cepat. Makasih. Kembali lagi di acara Bikin Yeah. Hari ini kita bersama. Sebenarnya kita sebelumnya mau pulang ke rumahnya tamu ya. Belum yang. Dan hari ini kita ini adalah tamu pertama kita di acara Bikin Yeah. Kita ada duit juga untuk manggil tamu. Jadi hari ini kita kedatangan tamu adalah Aurel Halilin. Irmansyah. Oke, jadi sekarang kita mau bikin apa ini? Jadi ini kita kasih bahan-bahan yang nggak banyak. Nggak, ini banyak. Pokoknya dia harus bisa bikin sesuatu dari ini doang. Kalau nggak bisa, berarti Aureli Hermansyah bukan ibu yang idaman. Istri idaman. Oke, kita kasih waktu selama nggak gitu dong. 2 tahun. Kelamaan. Aku bisa kok ini kita harus bikin banget. Dia nggak bisa sama sekali, oke? Okay? Jangan kedengeran dia, oke? Okay? Kedengeran di samping. Kita akan kasih waktu 2-5 menit, oke? Okay? Oh, cuma dikasih waktunya 2-5 menit doang? Iya. Gitu. Oke, go. Enggak. Ini dipanasin dulu nanti kak? Iya. Tapi tenang aja, karena kita host dari bikin yeah itu sangatlah baik. Bang. Jadi kita akan membantu kak Loli dalam masak. Oke, okay, sekarang mau tes kalian juga. Apa itu? Kalian bapak-bapak hebat bukan nantinya? Oh iya dong. Banyak orang yang memanggil kita Om Guri. Enggak boleh memanggil. Om Guri. Ya. Oh, kita akan tanya seputar kesibukan kak Aurel. Gimana katanya kakak mau ngeluarin single di tahun ini? Insya Allah. Kapan kak? Aku sih maunya secepatnya, tapi ya ditunggu dulu ya. Katanya lagu Kara yang baru sama King Asia. Kita perlu pakai minyak gak kak? Enggak. Cici mau lebih bersih gak? Enggak, gak usah deh. Ini dong unik ya. Ini kejunya bisa langsung digoreng. Sudah jadi. Itu ada iPad. Beli Lumiere, gratis iPad. Aku gak salah jadi ini rotinya, soalnya gak perlu pakai roti. Oh, gak perlu pakai roti. Emang cheese doang gitu? Iya. Cute. Enak banget. Yaudah cheese doang aja. Ya, itu mah mungkin enak deh. Enak, kalian pernah jangan makan? Jangan coba masih meninggal dong. Ini so easy. Kalau enak kita bikin. Tapi udah panas banget tuh. Udah. Jangan dong. Semua bilang siap dulu. Siap. Bilang gak siap. Siap. Abang kalian di mana? Tidak tahu. Kamu bukan sama kak Aurel? Bukannya ada di kantong kak Aurel gitu. Aku tahu. Tapi abang menurut kalian abang lucu gak? Enggak sih. Bikin capek. Tapi baik kan? Enggak sih. Aku aja dari dulu kadonya. Bang Atta baik banget. Dia suka nasehatin gitu gak? Iya. Dia suka nasehatin. Mau lihat dong chattingnya. Oke. Okay. Aduh. Okay. Kita suka cie-cie. Apa kata-kata ceramahan yang paling keinget sama kakak dari dia? Kayak, duh gak bisa jelasin guys. Kayak banyak hal dia sering gak tau. Kamu jangan kayak anak kecil satu. Ih, Bang Atta waktu itu cari ini tau. Gelang ini. Mana? Ini, inget gak? Dibeliin buat kak Aurel. Wow. Orang dia dicarinya sama kita. Beneran? Oh ini bisa jadi clickbait ya? Beliin gua. Beliin gelang emas. Enggak. LV lagi? Dia gak pernah kasih kita apa-apa ya? Kita tuh lama-lama kayak gini. Salah banget dong, kita ini emang harus lama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana sama Bang Atta sekarang? Bang Atta tuh gimana? Orangnya? Iya. Nah gini aja deh, kalau Bang Atta lagi dibully sama netizen, kakak gimana? Aku yang paling ini sih, marah. Habis itu
pasti langsung kayak nelfon dia atau kayak kamu nggak usah gini. Aku sering banget ngasih tau kayak nggak usah dengerin orang lah, ngapain sih? Emang bener kan? Karena nggak mungkin kan semua orang suka sama kita maksudnya. Gitu. Kita ngelakuin hal yang baik banget aja masih di komen gitu, apalagi kita yang belum sempurna gitu lah. Betul, aku aja sering banget dikata-katain. Iya kak. Sama kita juga, pas dulu. Aku juga sering dikomongin tau. Gak maksudnya kayak kalau banget tuh kayak gitu deh. Pak. Iya aku tahu. Ya, tapi tuh banyak banget kayak apa ya netizen, wah parah deh dia kalau udah dibully, tapi aku tetap ada. Ini. Sahabat aku guys. Nih ini sahabat aku banget. Kita tuh sahabat aku. Setiap hari ketemu. Ya mana? Ya. Tadi kan bilang. Tadi balas. Pernah dia nggak balas? Kamu juga. Aku tuh paling maksudnya kita kan sahabatan udah lama banget ya. Pak, kita jalan-jalan keluar negeri bareng gitu kan. Ya, sahabat aku. Oke, kita mau nanya, Jiel, Aurel itu jago masak atau enggak? Jago, emang dia setiap hari. Oh iya. Jadi nasi gorengnya enak loh. Ya. Suruh bikin ya nasi goreng. Kak, bikin nasi goreng aja sih, Kak. Buat 15 orang. Kalau ngomong untuk kok. Tapi sabar, Teh. Jadi ini kalian makan dulu deh. Dia tuh maunya pakai roti, Dek. Buktikan. Kamu coba deh, cobain ini aja deh, Mas. Serius nih kayak gini doang? Iya, cobain deh. Kok ini enak banget? Emang kak? Kok Teh gak suka ya? Ini aku gak biasa. Pasti biasa makan ini sih Teh ya? Maru. Tapi ini beda kak? Cheese nya beda? Gak bisa, itu waktu itu kita dapetnya gak tau dari mana. Hah? Coba pakai roti. Nah, tapi harus tetap pakai gula. Aku masih aneh sama rasanya. Enak banget ah, pakai alay. Iya, pakai alay. Karena kalau apa pakai roti? Mau gendut. Aku tuh jadi langsing karena nembak baca buku gini lagi. Gak nyambung dong. Aku mulus mukanya gara-gara RBD Ziggy Zaga. Apaan sih? Oke guys, sekarang kita akan nyobain kue Lumiere. Bukan Lumiere bacanya. Kan itu yang di Disney yang Beauty and the Beast. Tau gak yang lilin itu? Namanya kan Lumiere kan? Apa sih? Bacanya Lumiere. Orang gak ada yang tau. Ere. Ih, kok mau nge-cheating cowok banget? Enggak, itu yang paling atas tadi apa? Bukan nih bunda. Bunda saya. Sekarang sahabat sumpah ya bunda. Gimana sih? Ya Allah, aku enggak. Oke guys, jadi ini Lumiere-nya. Ini ada 1, 2, 3. Nah ini yang paling best seller. Namanya cheese. Oh guys, 110.000 ya? Bukan itu, pembuatannya. Ini cheese lava cake. Ya kita cobain. Eh, mau banyak. Potongnya gini kan? Iya, bisa gak motong? Bismillahirrahmanirrahim. Gini sini. Terus tuh, kamu motong aja mir. Dia cari cara makannya makan atasnya doang. Enggak, langsung semuanya. Enak. Kirain aku kayak dicubit terus dicocol di atasnya gitu. Enggak, enak banget sumpah. Ini favorit ya kak? Ini favorit. Kalau gak enak coba. Udah Fatnya gak usah makan, aku gak mau ngasih Fatnya. Udah Fatnya sana gak usah ikut, ini kan. Sana Teh. Tuh kan dimarahin. Teh jangan. Teh, baunya sih cheese ya. I love you, Fate. Lembut banget ya. Ini bolu. Iya, enak kan? Enak banget dong. Ini kalau di harganya berapa, Kak? Yang ini tuh nggak salah, 85. Oh, berarti terjangkau harganya, terjangkau. Jujur, guys. Ini enak banget. Satu. Tuh kan nggak gitu dong, Teh. Ayo dong, Kakak makan dulu dong. Tapi enak nggak? Enak, enak. Beneran kan, Teh? Yes. Ayo, Jok. Makan, Jok. Tiap hari dong. Bosen kali dia. Karena waktu itu kayak sebelumnya ada pernah bikin kue juga tapi bukan Lumiere namanya. Apa gitu? Kue Asik. Ini ada juga. Bedanya kue Lumiere sama kue Asik apa? Nah, ini ya. Kalau misalnya kue Asik itu. Ini kue Asik. Iya, kue Asik tuh. Tapi tulisan Lumiere. Jualnya di Lumiere. Cuma ini yang jenisnya yang itu. Enak banget loh. Jadi Lumiere itu rebranding atau? Enggak, kalau di Jakarta namanya Lumiere, tapi kalau di Malang kita ada juga di Malang. Di Malang namanya kue Asik. Enak banget, parah. Varian rasanya sama, semuanya sama tapi namanya sama, beda. Iya. Kalau ini bakery-nya di mana? Asik punya sendiri juga. Atau? Ada, oh, ada langsung di sana iya, gitu. Iya, Fatnya kemarin diajak tadi. Kita tuh yang bikin orangnya chef-nya dari Taiwan langsung. Oh, chef-nya dari Taiwan. Iya, udah ada waktu itu Bang Aji. Terus kamu enggak datang? Enggak, nah, tapi waktu itu lagi. Sombong sekali kamu. Fatnya tuh sombong banget. Waktu aku dibilang datang dong, terus katanya enggak bisa gitu. Enak enggak, guys? Ngapok. Tapi enakan ini. Iya karena kan ini beda, kalau nah, ini kan ini tuh bolu. Nah itu kan itu yang coklat cheese. Ini sebisa loh langsung kita cobain ini. Kamu kalau di depan Bang Atta dimarahin juga nggak kalau makan kayak gini? Enggak. Nggak. Nggak paling dikatain aku sih. Gendut kamu nih. Oh gendut. Juga kan kasar banget. Kakak dimarahin nggak? Kalau sama Bang Atta makan-makan.
ya kan? Dia orangnya kayak gitu. Dia terus dia motivasi banget kan? Iya, makanya harus. Gimana sih gue nih? Oh, kakak benci sama dia? Enggak. Iya, benci. Benci. Udah bilang benci. Benci untuk mencinta. Idi. Lagu. Gak beneran ya? Gimana pendapat Azriel tentang Aurel dan Atta? Gak tahu. Iya, aku juga gak tahu. Dari tadi aku udah bilang. Aku dulu. Jawab coba, kenapa? Aurel dan Atta Halilintar kenapa? Ada apa? Santai. Kenapa dia? Santai juga dong. Ada apa? Ini kan kita bingung nih. Kita sebagai adik-adik. Kita bingung. Nih seru nih, harusnya dia gimana sih? Nunggu Bang Atta aja deh. Ya udah nunggu Bang Atta. Coba kamu telepon. Enggak, kalau Aurel telepon dia. Enggak, kalau Bang Torik enggak diangkat. Diangkat. Mana yang tadi mana tuh kan dia nggak angkat kan? Kayaknya materi angkat deh, materi dulu, nggak angkat. Kayaknya kalau sekarang dia lagi meeting. Oh dia lagi meeting, kenapa kita telepon? Kenapa kita suruh telepon? Ganggu dong kita. Ini kau udah, saya banget lagi meeting ini tau. Nah sekarang aku menanya apa di balik kalian berdua? Tutup jawab. Iya nggak tahu. Itu kau mati jawab. Bang, ini Kak Aurel kangen banget. Apa sih? Itu soal sama Ate sayang banget. Dia siapa nanya di mana gitu. Oh, buat apa? Bikin konten. Bikin konten. Kamu tuh ya ibaratnya dipakai untuk bikin konten. Iya betul. Sebenarnya enggak disayang. Aku semacam spesies. Spesies contentable lah. Ya udah, aku sama Bang Ate ya udah gitu aja. Gitu aja. Apa sih dari dulu? Apa sih dari dulu jawabannya gitu aja. Soal dia tuh gitu aja. Ada kejelasan enggak sih dari kemarin antara dia dan dia juga nggak tahu gimana. Tuh kan? Ya deket, udah deh tuh. Oh, ya udah deket. Pokoknya kita menunggu deh kapan kejelasannya. Asyik. Ini kok belum dicobain? Gimana sih nih yang punya? Gak nawarin? Galak banget. Kalau personal favorite kakak yang mana? Aku suka itu yang keju. Keju. Aku gak nawarin Fateh. Ayo tata bicara teh, ayo terambil teh. Sekarang ini full dari kejujuran. Aku ngasih ini ratingnya 90, ini 85 itu 80. Yeay, berarti enak dong enak. Yang ini tapi enak banget, yang ini enak banget nih. Aku kasih rating. Enggak usah deh. Karena pasti gitu. Udah coba tanya kasih rating deh. Yaudah, jujur. Ini dari 1 sampai 10. Dari 100 sampai 10. 10 sampai 100 loh. Apaan sih? Ayo deh, buru deh. Cepet deh. Oke, ini dari 1 sampai 100. Oke. Aku kasih 90. Ini dari 1 sampai 100. Aku kasih 85. Enggak, aku kasih 80. Soalnya aku kurang suka coklat. Suka keju. Ini belum dicobain. Kenapa sih gue baru? Dia emang gitu. Ada kayak jijik. Tau gak sih, nugget, tau kan nugget. Biasanya kan orang makan nugget, gitu kan makan semua kan. Gitu. Pak. Di kambing tuh kamu. Tuhan, gak tuh kan? Ayo. Udahlah kita penutupan aja. Oke guys, thank you guys for watching. Buat kalian yang mau nonton kita lagi, ada di channel Aurel. Aurel abis ini mau bikin apa sih, Kak? Q&A. Oke, Q&A. Bisa channel Kak Aurel tuh pasti Q&A juga. Tapi Q&A-nya yang milih pertanyaan bukan aku, tapi tim aku. Jadi aku bener-bener gak tau nih. Oke, guys buat yang pertanyaan, buat yang kepo, langsung aja, oke? Udah, pokoknya deh.